Pendidikan anak usia dini atau PAUD merupakan upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak usia 0 sampai 6 tahun dengan memberikan rangsangan pendidikan agar membantu pertumbuhan dan perkembangan anak. Sehingga diperlukan kepedulian yang sangat besar terhadap PAUD agar kelak anak dapat memiliki kesiapan mental untuk memasuki pendidikan selanjutnya. Ada 3 aspek penting dalam menunjang pendidikan anak, yaitu keluarga, sekolah, dan guru. Hal tersebut diungkapkan oleh Inggit Soraya usai dilantik oleh Wali Kota Pekalongan HA Afzan Arslan Junaid sebagai Bunda PAUD Kota Pekalongan di Ruang Amarta Seda Kota Pekalongan Sabtu 10 April. Dalam kesempatan itu turut dikukuhkan pula sebanyak 27 Bunda PAUD Kelurahan dan 4 Bunda PAUD Kecamatan masa bakti 2021-2024 oleh Bunda PAUD Kota Pekalongan. Inggit menekankan bahwa PAUD menitik beratkan pada pendidikan moral, agama, bahasa, emosional, seni, dan pendidikan kognitif anak. Kita dari Bunda PAUD bisa mendukung dari perwalnya wali kota yang mewajibkan sekolah wajib satu tahun sekolah sebelum sekolah dasar. Jadi setelah ini apa yang akan dilakukan? Setelah ini kita dari Bunda PAUD akan mengajak semua Bunda PAUD dari Bunda PAUD Kecamatan maupun Kelurahan untuk memberikan motivasi, semangat kepada mereka supaya bisa mengembangkan pendidikan, khususnya pendidikan PAUD di Kota Pekalongan. Mungkin harapannya harapannya ya mungkin nanti latihnya ini kita otomatis sebagai Bunda PAUD berkomitmen kita akan mendukung semua program pemerintah terutama di dunia pendidikan khususnya di PAUD. Mudah-mudahan dengan program pendidikannya Bunda PAUD ini juga bisa di samping mendukung tadi perwal wali kota yang mewajibkan wajib satu tahun usia dini, itu juga akan menekan angka anak putus sekolah. Ia berharap pada Bunda PAUD se-Kota Pekalongan agar dapat menjadi model pendidikan dan penggerak kolaborasi dengan pemerintah serta semua elemen masyarakat untuk mendorong pengembangan layanan PAUD berkualitas. Irfa Febriani, Batik TV, melaporkan.